Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan News Update bersama saya, Cakri Miller. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan penemuan bom panci di Bekasi yang berhasil digagalkan Densus 88 bukan rekayasa. Kapolri menegaskan penemuan bom di Bekasi merupakan keberhasilan Densus 88 mencegah terorisme. Kapolri mengatakan penemuan bom panci merupakan hasil kerja keras kepolisian. Aksi teror dapat digagalkan berkat kegiatan intelijen Densus 88 yang terus memantau kondisi langsung di lapangan selama 24 jam. Ia membantah jika penemuan bom panci di Bekasi merupakan rekayasa untuk pengalihan isu. Saya jawab dengan tegas, ini bukan pengalihan isu. Kenapa? Karena satu, saya udah pengalaman ini dari tahun 98 nangani kasus-kasus seperti ini. Rekan-rekan yang ada di Densus ini, Polri ini bukan sutradara. Kami tidak pernah belajar menjadi sutradara. Para tersangka yang ditangkap ini juga, mereka bukan aktor, bukan aktris yang pandai memainkan drama-drama. Dan kita sekarang sistem hukum kita sangat terbuka sekali. Sangat terbuka. Itu prinsip kita adalah due process of law. Artinya siapapun yang ditangkap, ya, diproses menurut peradilan yang ada di kita. Ujungnya nanti adalah di peradilan terbuka.